Halo bro, apa kabar? Balik lagi bareng gue Gamers Gendut dan kita akan lanjut main Spore di... Telen, telen. Spesies kayak apa ya? Dia nggak punya tangan ya, punya kaki semua. Dan dia kayak... Kayak tikus gitu ya, nggak ngerti deh. Gede, tapi gede gitu ya. Kita nyerang-nyerangin mereka. Kita bikin mereka punah. Kita butuh beberapa ekor lagi biar sampai mereka punah nih. Dua ekor lagi. Oke. Satu lagi. Karena tinggal ada yang baby ya. Mau gak mau kita nyerang yang baby. Oke, mereka akhirnya punah. Dan mari kita makan dulu. Kita makan dari bokongnya. Di bokongnya kayak ada tanduk gitu ya. Lihat bro, teman kita kebingungan, nggak tahu kenapa. Ya, ini kayak bug gitu ya, dia jadi aneh gitu, nggak ngerti. Sebelahnya ada tulang, mari kita ambil dan kita dapat mata. Minstock namanya. Oke. Okay. Mata yang aneh. Dan saat ini kita udah pakai sayap kelelawar bro, jadi lumayan keren. Mari lanjut ke sini. Di situ ada apa tuh? Mumpowuk. Kayak apa ya? Kayak si Sid yang di Ice Age. Badannya kayak gitu bro, bongkok. Terus mukanya kayak kodok. Dia bisa nyemburin racun tapi matanya keluar begitu. Lucu sih, cuman aneh. Ini hewan terakhir yang harus kita gigit. Dan mereka punah, bro. Oke, kita dapat tangan tuh. Snatching Graben. Namanya susah banget ya. Oke, mari kita makan dulu. Pulihin tenaga sambil ambil-ambilin tengkorak. Kita dapat bone eye. Oh, ini apa ya, bro ya? Kayak tulang gitu ya, tulang raksasa ya. Mungkin ada hewan raksasa yang mati di situ, terus sisa tulang. Di situ ada Lunku. Serem ya hewannya, kakinya panjang gitu dan kepalanya menjulur ke bawah. Cuma kita serang. Kita kasih racun, kita gigit, kita pukul dan dia mati. Kita dapat mulut, bro. Namanya Charcharebar. Charcharebir. Atau gimana lah cara bacanya. Ya kita di charge bro dan kita kena stun tuh. Cuma kita masih bisa ngelawan, yeay. Bagus banget. Oke, kita lawan terus mereka. Kita butuh bunuh 4 lagi biar mereka punah bro. Jadi mari kita lakukan. Ini juga masih ada. Oke, 2 lagi. Mari kita cari 2 lagi. Itu ada 2 lagi, pas banget. Kita kasih poison dan kita charge. Bagus banget. Dan yang bayi mau lari, cuma kita kejar. Kasih racun. Dan kita gigit. Gigit dan pukul. Oh, ini ada yang dewasa aja. Oke. Mereka tewas. Mereka punah. Mari makan sambil pulih nyawa. Oke, habis ini kita ngapain ya? Oh ya, kita masih akan terus berburu, bro. Itu ada hewan yang lagi migrasi kayaknya. Atau lagi berburu, I don't know. Dan itu ada yang lagi perang tuh, bro, berdua. Slumberg lawan Ogguk. Mari kita bantuin Slumbergnya. Kita akan nyerang Ogguk. Cuma Slumbergnya keburu mati tuh, bro. Cuma nggak apa-apa, kita serang aja. Ogguk-Ogguknya. Dan lihat, kita hampir mati, bro. Mari pakai Raging Roar biar mereka pada kabur. Oke, sementara mereka kabur, kita bisa pulihin nyawa dengan cara makan-makan daging ini. Bagus banget. Lalu kita bisa serang lagi itu yang lagi sembunyi di belakang. Semak-semak. Oke, kita pukul-pukulin, kita gigit. Dan akhirnya, bro. Akhirnya, setelah membunuh sekian banyak spesies lain. Otak kita keluberan. Kita punya otak yang cukup besar, jadi kita sudah bisa mikir
lebih pintar lagi. Congratulations, your brain is fully grown. Otakmu tumbuh secara sempurna. Jadi kita udah bisa mikir dan kita udah bisa lanjut ke stage berikutnya, yaitu tribal stage. Cuma nanti aja bro, kita akan terus ngumpulin DNA sampai mungkin sampai semua serangan kita mantep-mantep bro. Level 5 semua. Saat ini kan masih level 3 ya, level 3 sama level 2-an ya. Jadi kita akan cari DNA sama cari organ tubuh lainnya. Oh, itu ada Rogu tuh bro. Di belakangnya, di belakang sana. Rogu Bridge, dan dia kayaknya lagi lapar bro, jadi kita mundur aja dulu. Jangan deket-deket karena dia kuat banget. Oke, biarin dia maju, kayaknya dia mau makan deh. Jadi kita biarin aja dia makan bangke itu. Nah, kita harus bunuh dua Okgu lagi biar mereka punah bro. Mari mungkin kita puterin. Oh no, dia ngikutin kita ya. Mari ke sini bro. Sebenarnya sih kita bisa aja bunuh Rogunya bro. Soalnya kita berempat. Dan lihat nyawa kita satu orang sekitar 80-an sampai 100-an. Jadi mungkin kita coba serang si Ogunya. Siapa tadi? Rogu siapanya? Kayak kok kan makan dulu, pulihin nyawa. Lalu kita akan serang dia bro. Rogu siapa? Rogu Bridge. Mari kita charge, lalu kita poison, terus kita pukul-pukul, kita cakar-cakar. Oke, mudah-mudahan kuat, mudah-mudahan nggak mati. Oke, kalau kita berhasil bunuh dia, bro, kita akan dapat 100 DNA. Jadi bagus banget kalau kita bisa bunuh Rogu. Oke, kita keroyokin dia. Mari kita speed-speedin terus. Kita nggak bisa nge-speed soalnya kita terlalu dekat. Oke, kita berhasil bunuh dia dan kita dapat 100 DNA, bro. Mari makan dagingnya dia. Dan lihat teman kita hampir mati, bro. Itu ada yang kelap-kelip, tanda tambah. Mungkin kita bisa balik dulu ke markas, ke markas apa, ke daerah jajahan. Di sini kita kayaknya belum musnahin mereka, jadi nggak dapat heal. Nah, di kiri sini kayaknya udah dimusnahin, jadi teman kita akan ke-heal. Lihat, nyawanya nambah. Bagus banget. Dan di sana ada Slumberg. Mari kita jajah Slumberg. Kita serang dia. Kita ngilang dulu. Lalu mungkin kita charge. Oh no, dia pergi. It's fine, kita ikutin aja bro. It's fine. Kita charge. Kita pukul-pukulin, kita cakar-cakarin. Oke, kita dikepung, cuman kita udah kuat banget nih bro, nyawa kita udah sekitar 80-an ya, 80 atau 90-an. Jadi kita serang aja dia, kita gigit-gigitin, cakar-cakarin. Oke, kita butuh bunuh 5 Slumberg lagi, hingga jadi mereka punah. Jadi mari kita serang aja. Oh no, nyawa kita kayaknya masih bisa menang bro. Gue pukulin, gigit-gigitin, dan itu pada kabur, bro. Mari makan dulu aja. Soalnya nyawa kita udah habis. Makan dulu, makan dulu. Mari makan. Dan kita butuh bunuh 2 Slumberg lagi. Nah, ini pada balik Slumbergnya. Mari kita serang. Kita keroyokin dia. Oke, okay, kita butuh bunuh satu lagi, jadi mari bunuh salah satu bayinya. Oh, I'm sorry. Oke, okay, Slumberg sudah punah, bro. mari kita lanjut ke... Mungkin kita coba cari camp kita, ya. Kita mau kesini dulu. Itu ada apa? I don't know. Oke, okay, mari mungkin kita cari camp kita dulu, ya, bro. Sini ada tulang, ambil. Kita dapat kaki, Copa's Quattle. Gimana bacanya? I don't know. Oke, di sini belum respawn lagi spesiesnya. Itu ada spesies apa, bro? Kaukuter. Dia tuh agresif, bro. Jadi mungkin kita serang aja. Oke, okay, bro. Makasih udah mampir dan nonton di channel ini.
Jangan lupa tinggalkan komentar, dan kalau kalian suka, mohon di like dan di subscribe. Kita ketemu lagi nanti. Terima kasih dan have a nice day. Bye.